السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Taala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan buku kita, Saudaraku seiman, lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Dan yang terakhir kita sempat bahas pasal tentang masalah sunnah keluar dan masuk kamar mandi. Sementara sekarang kita akan masuk insyaAllah, semoga Allah berkahi, dimulai dengan sunnah dalam wudu. Dan wudu ini teman-teman sekalian, banyak orang Islam yang menganggap remeh, seakan-akan itu hanya sekedar sebuah rutinitas yang berhubungan dengan sholat saja. Padahal sebenarnya wudu ini masuk dalam banyak lini kehidupan kita. Sunnah Nabi SAW dalam wudu banyak sekali. Di antaranya masalah kalau mau sholat itu sudah umum. Dan itu adalah bagian daripada rukun sholat. Namun ada juga yang lain seperti misalnya keutamaan wudu yang dilupakan, sehingga banyak sunnah-sunnah wudu yang lain ditinggalkan, seperti wudu sebelum tidur, kemudian wudu pada saat akan selesai melakukan hubungan biologi suami istri lalu mau tidur dan belum mau mandi di malam hari, mau menunda mandinya menjelang subuh, maka disunnahkan wudu. Sebagaimana riwayat Umar radhiyallahu anhu yang berkata, ya Rasulullah, bolehkah aku tidur dalam keadaan junub? Maka kata Nabi SAW, boleh asal kamu berwudu terlebih dahulu. Juga ada wudu kalau ingin mengulangi biologis itu. Sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, siapa yang ingin mengulangi biologisnya, maka dia berwudu karena itu akan lebih membantunya atau membuatnya semangat. Kemudian wudu membersihkan dosa-dosa. Sabda Nabi SAW, selain daripada tadi contoh-contoh yang dianjurkan untuk dilakukan, termasuk juga wudu pada saat emosi ya. Ada riwayat lain juga berbunyi, kata Nabi SAW, kalau kalian sedang marah dan kalian berdiri, maka duduklah. Kalau duduk juga masih ada emosi, masih marah, maka berbaringlah. Kalau juga masih marah, maka beruduklah. Karena itu dari gangguan syaitan, dan wudu akan meredamnya. Wudu sendiri punya banyak keutamaan, diantaranya pembersihan dosa-dosa. Sabda Nabi SAW yang berbunyi, tidak ada seorang muslim yang berwudu sesuai dengan yang aku ajarkan, yang aku contohkan, atau menyempurnakan wudunya sesuai dengan contoh Nabi SAW, kecuali akan berjatuhan semua dosa-dosanya bersamaan dengan tetes air terakhir. Pada saat seseorang muslim membasuh tangannya, kata Nabi SAW, maka akan jatuh semua dosa-dosa yang pernah dijamah oleh tangannya sampai bersamaan dengan tetes air terakhir. Pada saat dia berkumur-kumur dan membasuh hidungnya, maka akan jatuh dosa-dosa dari hidung dan mulutnya. Pada saat membasuh wajahnya, maka jatuh dosa dari matanya. Pada saat dia membasuh kepala juga begitu, dan kaki juga seperti itu. Jadi bisa membersihkan dosa. Yang kedua, akan memberikan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat, sehingga membedakan antara kita umat Muhammad SAW dengan umat yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, aku ingin sekali bertemu dengan saudara-saudaraku. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, kami adalah saudara-saudara Anda. Kata Nabi SAW, bukan. Kalian adalah sahabatku. Ya, teman-temanku itu atau orang yang aku ingin temuin itu, ya, saudara-saudaraku adalah yang datang sepeninggalku nanti. Jadi setelah ini beliau meninggal, kita ini semuanya maksudnya sampai menjelang hari kiamat umat Islam. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana Anda mengenal mereka sementara Anda bertemu dengan mereka nanti di mahsyar? Ketemu fisik nanti di mahsyar, hari kebangkitan. Kata Nabi SAW, sungguh dari tempat-tempat wudu mereka akan keluar cahaya yang terang. Jadi semuanya akan bercahaya. Juga wudu teman-teman sekalian akan memberikan tambahan perhiasan di surga, baik itu pakaian atau yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya perhiasan seorang mukmin akan memenuhi tubuhnya yang tersentuh dengan air wudunya. Dan sekian banyak sekali manfaat-manfaat daripada wudu tentunya. Disebutkan oleh penulis ini, di antara hal yang harus diperhatikan agar semua didapatkan tadi, ada sunnah-sunnah wudu. Pertama, mengucapkan bismillah pada saat memulainya. Ya, artinya dengan menyebut nama Allah. Ini sendiri ada pahalanya. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Wajibnya sekali, sunnahnya 3 kali. Dan ini harus disempurnakan. Dan tentu ada batas minimal, saudaraku seiman. Ya, batas minimal adalah pergelangan tangan. Maka harus lebih dari pergelangan tangan. Kalau kurang, maka tidak sah. Wudunya tidak sah, sholatnya. Makanya ada hadis yang berbunyi, perhiasan sungguh dari anggota tubuh seorang muslim yang terkena air wudhu akan keluar cahaya pada hari kiamat. Dan siapa yang bisa memanjangkan jemahan wudhunya, lakukanlah. Jadi misalnya batas minimal pergelangan dilebihkan, batas minimal siku dilebihkan, batas minimal mata kaki dilebihkan ke atas. Dan itu semua adalah
bagian daripada anjuran Nabi SAW. Yang ketiga, mendahulukan madmadah dari istinsyak. Ya. Madmadah artinya berkumur-kumur, dan istinsyak artinya menghirup air di hidung. Kemudian muka. Jadi sunnahnya mengambil dengan genggaman telapak tangan, kemudian setengahnya dimasukkan di mulut sambil kumur-kumur maksimal. Sebagian ulama hadis menyebutkan bahwasanya dia menyentuhkan air tersebut di seluruh rongga gusi dan pipinya, kiri kanan semuanya, sambil dia bermadmadah mengumur-kumur, sisa air tadi di telapak tangannya yang dia setengahnya dimasukkan di mulutnya, setengahnya dihirup di hidung. Dan ini memang harus dihirup, ya, airnya bukan cuma sekedar ditaruh tapi dihirup, namanya istinsyak dalam bahasa Arab. Dihirup dengan kuat, lalu istinthar, dikeluarkan dengan tangan kiri dengan kuat juga. Ya, ini sudah diadakan terapi oleh beberapa teman-teman kita. Pada saat mereka kena penyakit flu dan melakukan istinsyak ini, maka subhanallah tiba-tiba bisa sepuluhnya sembuh. Ya. Jadi dihirup air tersebut dengan kuat, lalu dibuang dengan kuat juga. Dimasukkan dengan tangan kanan, dikeluarkan dengan tangan kiri. Ini juga termasuk sunnah Nabi SAW. Yang keempat, setelah istinsyak, melakukan istinthar. Ya, ini sudah saya jelaskan tadi, istinsyak menghirup air dengan tangan kanan, ya, ke hidung. Istinthar mengeluarkan dengan tangan kiri. Berdasarkan hadis Nabi SAW, فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَضَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَكَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. Nabi SAW mencuci kedua telapak tangan beliau 3 kali, kemudian berkumur-kumur dan istinsyak. Istinsyak, menghirup air di hidung. Lalu istinthar, mengeluarkan dengan kuat dengan tangan kiri. Lalu membasuh wajahnya 3 kali. InsyaAllah orang yang melakukan istinsyak dan istinthar ini tidak ngupil lagi, ya, karena sudah bersih hidungnya, ya. Yang kelima, bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur serta istinsyak, kecuali bagi orang yang sedang berpuasa. Sunnah ada, atau anjuran untuk mengerjakan amalan ini berdasarkan hadis Nabi SAW, وَبَالِكْ فِي الْمَضْمَضَ وَالْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا. Bersungguh-sungguhlah dalam berkumur-kumur dan istinsyak, menghirup air tadi di hidung, kecuali kalau kamu sedang berpuasa. Khawatir airnya masuk ke tenggorokan, kalau puasa maka diringankan. Tapi kalau selain puasa maka dianjurkan untuk istinsyak. Istinsyak ini juga teman-teman mengeluarkan syaitan yang bertengkar di hidung kalau lagi tidur. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau kalian bangun tidur, maka cucilah telapak tangan kalian dan beristinsyaklah. Karena syaitan bertengkar di hidungnya. Jadi kalau teman-teman tidurnya normal, artinya sudah 4 jam sampai 6 jam di malam hari, apalagi kalau lebih dari itu sudah cukup. Kalau bangun masih ngantuk, was-was syaitan. Maka cara menghilangkannya, coba basuh telapak tangan, kemudian masukkan air di hidung, lalu buang, ya. Maka kita akan temukan insya Allah ngantuk kita hilang. Ini berapa kali saya praktikin, praktis sekali cara sunnah Nabi SAW ini untuk menghilangkan ngantuk kita. Kata beliau, makna bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur ketika berwudu adalah menggerakkan air ke seluruh bagian atau rongga mulut. Adapun makna bersungguh-sungguh dalam istinsyak, menghirup air ke hidung, adalah menghirup air sampai ke ujung atau bagian hidung yang paling dalam. Ya, jadi tidak usah khawatir sakit atau apa, ini bisa dipraktikin insya Allah akan sangat membantu. Dan kita tahu memang kita selalu menghirup udara dari luar dan banyak bakteri dan tertampung di bulu hidung seseorang di antara kita. Dan istinsyak ini sangat membantu untuk membersihkan. Ya. Biasanya tentu kalau orang jarang istinsyak ini, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan dia mengeluarkan bakteri tersebut dengan bersin. Tapi itu sudah menembus masuk ke bagian otak, ya, dan itu dengan cara alami tentunya. Tapi kalau orang sering istinsyak, lebih membantu dia menjaga kesehatannya. Yang keenam, menyatukan antara berkumur-kumur dan istinsyak dengan sekali cidukan tangan kanan tanpa pemisahan. Maksudnya juga bagian daripada ibadah. Meletakkan satu cakupan air dengan telapak kanan tadi, memasukkan di mulut, setengahnya-setengahnya dihirup. Ini juga bagian sunnah sendiri. Ini juga ada pahalanya. Sunnah atau anjuran untuk mengerjakan amal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَتَلْمَضَّ اللَّهُ وَاسْتَنْشَكَ مِنْ كَفٍ وَاحِدًا. Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam bejana, lantas ia berkumur-kumur dan beristinsyak dari satu cidukan telapak tangannya saja. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim tentunya, sebagaimana dijelaskan di footnotes itu, ya. Yang ketujuh, bersiwak. Dan kalau tidak bisa mendapatkan kayu arak atau kayu siwak, ini bisa menggunakan sikat gigi. Waktu untuk bersiwak yang sesuai dengan sunnah ialah ketika akan berkumur-kumur. Anjuran bersiwak berdasarkan sabda Nabi SAW, laula an asyukka ala ummati la amartum bisiwaki ma'akulli wudhu.
kalaulah tidak memberatkan atau aku khawatirkan untuk memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali mau berwudu. Ada riwayat lain tentunya setiap kali mau sholat. Hadis ini hadis sahih riwayat Ahmad dan Nasa'i. Kemudian termasuk sunnah Nabi SAW juga tentu bersiwak, banyak sekali sunnahnya ya. Nabi SAW sunnahnya pada saat mau sholat, pada saat mau wudu, pada saat mau sholat, pada saat bangun tidur, pada saat mau tidur. Dan Nabi SAW juga menggunakan setiap kali mau interaksi dengan orang, terutama mau masuk ke dalam rumah. Sampai saking pentingnya siwak ini, sampai Nabi SAW pada saat mau meninggal, beberapa saat sebelum meninggal, beliau lagi bersandar di dadahnya Aisyah radhiyallahu anha dan sudah akan meninggal sebentar lagi. Omongannya pun Nabi SAW sudah terbata-bata lewat Abdurrahman, anaknya Abu Bakar, saudaranya Aisyah, menggunakan siwak masuk ke dalam rumah tersebut. Lalu mata Nabi SAW terarah ke siwak itu. Aisyah pun paham radhiyallahu anha, lalu berkata, ya Rasulullah, apakah anda minat dengan siwak itu? Nabi SAW menggelengkan kepala beliau, lalu Aisyah pun mengambil, kemudian memotong bagian atasnya yang sudah dipakai oleh Abdurrahman, lalu melunakkannya, kemudian menggosokkan di mulut Nabi SAW. Jadi akhir sunnah beliau pun yang dikerjakan sebelum meninggal bersiwak. Ya, banyak sekali orang anggap remeh masalah ini untuk menjaga bau mulutnya. Kalau kita sekarang itu menggunakan sikat gigi, ini juga masuk ya. Kemudian juga yang kedelapan adalah menyelat-nyelat atau menyela-nyela jenggot ketika membasuh muka. Kalau berwudu ini semua masih urutan masalah wudu. Jadi jari-jari dimasukkan di antara jenggot. Kalau jenggotnya lebat kayak saya, kalau jenggotnya cuma 1-2 ya enggak perlu lah. Anjuran ini berdasarkan sabda Nabi SAW, anna Nabi SAW kana yukhallilu lihyatahu, bahwasanya Nabi SAW menyelat-nyelati jenggot beliau. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 31, artinya memastikan air masuk di antara jenggotnya. Yang kesembilan, mengusap kepala. Ini juga termasuk bagian daripada wudu. Cara mengusap kepala yaitu memulai dari bagian depan rambut, tempat tumbuh rambut, kemudian menggerakkan kedua telapak tangan hingga ke belakang, ke tengkuk batang leher, kemudian mengembalikan ke tempat semula. Adapun yang wajib adalah membasuh seluruh bagian kepala dengan cara apapun juga. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, wa masaha Rasulullah SAW bi ra'si fa'akbala biyadaihi wa adbar. Kemudian Rasulullah SAW mengusap kepalanya, lalu beliau menjalankan kedua tangannya ke belakang dan mengembalikannya. Jadi kurang lebih caranya itu air diambil ke telapak tangan, kemudian diletakkan di awal tumbuhnya rambut. Di awal tumbuhnya rambut, kemudian ditarik. Ini tentu kiri kanan tangannya ya. Ditarik ke belakang sampai ke tengkuk, kemudian ditarik lagi ke depan. Lalu digabungkan dengan kuping dengan cara jadi telunjuk dimasukkan ke dalam lubang dan ditekan, lalu kemudian ibu jari putar dari belakang seperti memijat kupingnya sendiri. Bagi ibu-ibu atau akhwat kita yang rambutnya panjang, dia menarik ke belakang sampai ke tengkuk, lalu menepuk-nepuk ke atas sampai ke depan. Ini sunnah Nabi SAW. Kalau memungkinkan maka akan dapat pahala ekstra tentunya. Kalau tidak bisa, maka dia menjangkau bagian kepala yang dia mampu untuk jangkau. Intinya dianjurkan seluruh bagian kepala tersentuh. Yang ke-10 termasuk sunnah wudu adalah menyela-nyela jari kedua tangan dan kaki. Berdasarkan sabda Nabi SAW, asbighil wudu wa khallil bainal asabi'. Jadi kalau teman-teman wudu, telapak tangannya dipertemukan satu sama yang lain, dipastikan air masuk di antaranya. Juga kaki kita diselat-selati antara jari tangan dengan jari atau di antara jari-jari kaki. Ini termasuk sunnah Nabi SAW agar memastikan air wudu semuanya kena ke celah-celah yang tersembunyi itu. Yang ke-11, tayammun dari kata-kata yamin. Bukan tayammum itu ya, kalau pegang bukunya. Tayammun artinya menggunakan atau memulai dari sisi kanan. At-tayammun dalam wudu artinya mendahulukan membasuh anggota tangan dan kaki yang sebelah kanan, kemudian baru anggota tubuh yang sebelah kiri. Berdasarkan sabda Nabi SAW, kana Rasulullah SAW yujibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullih. Rasulullah SAW sangat menyukai untuk mendahulukan yang kanan ketika memakai sandalnya, menyisir, bersuci, bahkan dalam segala urusannya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim tentunya, sebagaimana dijelaskan dalam footnote tadi. Ini sunnah Nabi SAW ya, kita mendahulukan kanan, pakai baju, sisir rambut, menyiram badan, mulai wudu dan seterusnya semuanya tangan kanan, termasuk makan dan minum menggunakan tangan kanan. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, dahulukanlah sisi kananmu
ya, di awal pada saat mau mengenakan pakaian, dan jadikanlah sisi kananmu yang akhir kamu keluarkan. Kalau kita pakai sendal, kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Kalau mau dilepas, kiri dulu baru kanan, kanan yang terakhir. Kata Nabi SAW, jadikan kanan yang awal dan jadikanlah dia terakhir yang dibuka, atau pakaian atau sendal, jadikanlah dia yang terakhir. Dalam wudhu juga sunnah Nabi SAW, ada pahala sendiri kalau kita mendahulukan kanan. Poin nomor 12, menambah bilangan basuhan dari 1 kali menjadi 3 kali. Dan ini tidak boleh lebih tentunya ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, basuhlah anggota tubuh kalian 3 kali, dan siapa yang melebihi itu maka dia telah berbuat melampaui batas ya. Dan tidak boleh was-was. Syaitan ada tentu jenis syaitan tertentu yang mengganggu pada saat wudhu, membuat was-was ya. Seakan-akan belum kena, ya masih kurang, itu was-was syaitan. Dan seorang mukmin bisa menghilangkan was-was dengan keyakinan. Yang ke-13, termasuk sunnah wudhu adalah, berarti sudah ada 13 poin yang bisa didapatkan dari wudhu, pahala tersendiri ya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah selesai wudhu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Manfaat mengucapkan kalimat ini adalah, kata Nabi SAW, siapa yang selesai wudhu lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat, niscaya akan dibukakan baginya 8 pintu surga, dan ia bisa masuk dari pintu mana saja yang ia sukai. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada tambahan riwayat Imam Tirmidzi berbunyi, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahirin. Setelah syahadat dia mengatakan, ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang selalu bertaubat, dan jadikanlah aku orang-orang yang selalu bersuci. Yang ke-14, termasuk juga bisa menambah pahala di wudhu adalah dengan cara berwudhu di rumah. Jadi bukan berwudhu di masjid atau di musholla. Dan ini juga termasuk sunnah menjaga wudhu itu sendiri. Ya. Kalau bisa dijaga selama beberapa saat itu jauh lebih baik. Ya. Itu jauh lebih baik. Wudhu di rumah ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, man tatahara fi baytihi thumma masya ila bayti min buyutillah liyakdiya faridata min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tahuttul khati'ah wal ukhra tarfa'u daraja. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, yang artinya barang siapa yang berwudu di rumahnya, nanti kalau batal segala macam gak ada masalah, yang penting dia wudu dulu ya. Terutama kalau mau ke masjid sholat, barang siapa yang berwudu di rumahnya kemudian dia berjalan menuju ke masjid untuk melaksanakan kewajiban Allah, maksudnya sholat, maka langkah kakinya yang satu akan menghapus dosa, langkah yang lainnya akan mengangkat derajatnya di surga. Hanya dengan dahulukan wudhu di rumah. Mirip sama teman-teman kalau lagi umrah, masalah keutamaan sholat di Masjid Quba. Yang kata Nabi SAW, siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia datangi Quba, lalu dia sholat 2 rakaat, tahiyat masjid, atau sholat wudhu, sholat sunnah, umumnya mutlak. Dia intinya sholat di Masjid Quba, tapi syaratnya wudhu di rumahnya, maka dia akan mendapatkan pahala umrah. Dia akan mendapatkan pahala umrah hanya dengan wudhu di rumah dan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Yang ke-15, ad-dalq, maksudnya adalah menggosokkan telapak tangan pada anggota wudhu bersama air atau setelahnya. Artinya ada orang mungkin dia pakai shower lalu dia siram telapak sikunya sampai ke tangan, dia nggak gosok. Nah, gosok ini sendiri ibadah, itu ada pahalanya. Jadi mungkin showernya ditaruh atau keran yang jalan, kemudian kita sambil membasahi telapak tangan sambil kita mengusapnya. Ya, yang ini mengusap sendiri ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-16, termasuk juga sunnah Nabi SAW yang bisa mendatangkan pahala dari wudhu saja adalah berhemat dalam menggunakan air. Sebagaimana sabda Nabi SAW, karena Nabi SAW yatawaddo bil mud. Nabi SAW berwudhu dengan 1 mud. Dan 1 mud artinya adalah 1/3 liter ya. Dinamakan demikian karena air yang diambil sepenuh kedua telapak tangan manusia. Ya, 1/3 liter, kalau air kan mineral biasa ada 1 liter, ya itu 1/3-nya. Itu sudah cukup sebenarnya untuk menggunakan wudhu. Tapi kalau memang kita belum terbiasa, maka kita bisa melakukan menjalankan keran air, tapi jauhi tabdzir, mubadzir. Seperti misalnya ada orang ngobrol sama temannya sambil keran wudhu dibuka. Dibiarin airnya jalan terus. Ini mubadzir. Dia masih ngobrol sama temannya, tidak usah dulu dijalankan. Atau transisi antara satu kegiatan wudhu ke wudhu yang lainnya, yang sifatnya ada jeda waktu, kayak misalnya dari membasuh kepala ke membasuh kaki misalnya, itu kan ada transisi, ditutup dulu kerannya, jangan dibiarkan mubazir. Atau mungkin ada orang terlalu besar membuka keran air sehingga
membuat pakaiannya basah, orang di sebelahnya terganggu, ini juga tabdzir, ya. Maka ini termasuk sunnah Nabi SAW berhemat dalam masalah air. Yang ke-17, melewati batasan yang diwajibkan dalam membasuh 4 anggota wudhu, yakni kedua tangan dan kaki. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika Abu Hurairah anu berwudhu, dia membasuh tangan hingga mengenai bagian lengan atas dan membasuh kakinya sampai betis. Artinya tadi saya bilang, melebihi jamaan minimal. Jamaan minimal telapak tangan sampai sini, dia lebihkan. Abu Hurairah sahabat Nabi radhiyallahu anhu pernah wudhu, baju beliau bagian atas digulung sampai ke pundaknya. Lalu beliau membasuh sikunya dari lengan, ya. Dan juga membasuh kaki dan mata kaki dari betis, ya. Karena mengejar keutamaan mendapatkan perhiasan yang banyak di surga, sebagaimana sabda Nabi SAW, ya. Perhiasan seorang mukmin akan memenuhi anggota tubuhnya yang terkena air wudunya. Karena waktu itu ada seorang tabiin bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, wudu apa yang anda lakukan? Saya belum pernah lihat ada sahabat Nabi yang kerjakan itu. Kata Abu Hurairah, andai saja kau tidak melihatnya, aku tidak akan menjelaskan. Tapi aku telah mendengarkan Nabi SAW bersabda, sungguh perhiasan seorang mukmin akan memenuhi anggota tubuhnya yang tersentuh air wudu. Kemudian selanjutnya poin nomor 18, solat 2 rakaat setelah wudu, dikenal dengan solat sunnah wudu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man tawadda' nahwa wudu'i hadha thumma salat rakaatini la yuhadithu fihi ma nafsahu gufira lahu ma taqadda min zambi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian ia mengerjakan solat 2 rakaat pada atau yang pada keduanya ia tidak berbicara dengan dirinya sendiri. Ya, maksudnya antara wudu dengan solat sunnahnya ini langsung dikerjakan. Habis wudu langsung solat, dia tidak sibuk dengan kegiatan yang lain, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim ditambahkan tambahan pada hadis Uqbah bin Amir, melainkan pasti orang tersebut akan mendapatkan surga. Jadi kalau teman-teman sudah wudu di rumah, mungkin la qadarallah, Allah mudah-mudahan tidak takdir, tapi orang di tengah jalan misalnya keluar angin atau dia kebelet kencing, dia mampir, dia kencing misalnya, maka usahakan wudu lagi. Memang itu apa namanya, memberatkan kadang-kadang secara kejiwaan, tapi ada hadis Bukhari yang lain berbunyi, maukah kalian aku tunjukkan amalan yang paling banyak menghapus dosa dan paling banyak meninggikan derajat di surga? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, memperbanyak langkah ke masjid dan berwudu di waktu-waktu yang dibenci. Justru pada saat itu, misalnya mau tidur udah ngantuk, tapi kita disunnahkan wudu. Wanita haid dan nifas pun dianjurkan tetap wudu, karena yang dilarang sholat puasa menyentuh fisik Al-Quran, tapi berhubungan biologis, tapi yang lain wudu sebelum tidur, bersedekah, zikir pagi sore, menjenguk orang sakit, majelis ilmu tetap harus dilakukan, ya, supaya tidak kosong dari ibadah. Yang ke-19 adalah menyempurnakan wudunya, maksudnya memberikan hak setiap anggota wudu dengan membasuh semuanya secara sempurna dan menyeluruh. Seorang muslim dalam kesehariannya berwudu berkali-kali, paling tidak 5 kali dalam waktu sholatnya, dan yang lainnya terkadang lebih dari 5 kali. Ketika hendak melakukan sholat-sholat sunnah seperti duha dan qiyamul lail, apabila setiap kali wudhu setiap muslim dapat mengamalkan sunnah-sunnah tersebut, tentu ia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Ada di sini disebutkan khusus lembaran faedah mengikuti sunnah berwudhu. Hal itu tercantum dalam sabda Nabi SAW, man tawadda fa ahsanal wudhu'a kharajat khatayahu min jasadi hatta takhruja min tahta adfarihi. Barang siapa yang berwudu lalu ia sempurnakan wudunya, niscaya ia akan keluar, niscaya akan keluar dosa-dosanya dari tubuhnya sampai keluar dosa-dosa itu dari bawah kuku-kuku jarinya. Hadis riwayat Muslim. Juga dalam sabda Nabi SAW, ma minkum min ahadin yatawadda fayuhsinul wudu'a thumma yakumu fayarka'u rak'atain yukbilu biqalbi wa wajhi illa wajabat lahul jannah wa gufiralah. Barang siapa di antara kalian yang berwudu kemudian membaguskan wudunya pelan-pelan, memberikan hak setiap anggota tubuh, lalu ia bangkit untuk sholat 2 rakaat tahiyat masjid dengan hati yang khusyuk, ikhlas, dan wajah yang khusyuk pula, tunduk kepada Allah, maka pasti ia akan mendapatkan surga dan dosa-dosanya akan diampuni. Imam Nawawi berkata rahimahullah, sungguhnya derajat yang didapatkan oleh orang yang memperbaguskan wudunya atau sempurnakan wudunya ialah ia mampu berjuang membela dirinya dari kejahatan-kejahatan syaitan dan menghilangkannya dari dirinya sendiri. Syaitan tidak akan ganggu lagi kalau dia sudah wudu, serta menjaga dirinya agar tidak diganggu oleh syaitan walau hanya sekejap mata pun. Dia selamat dari syaitan dengan perjuangannya untuk melakukan wudu, dan ia mendapatkan kelapangan hati.
Termasuk sunnah Nabi SAW adalah siwak tadi yang kita sebutkan teman-teman. Dan itu dikhususkan oleh penulis dalam bab ini. Dan siwak ini memang membersihkan diri ya. Hadis tadi yang pertama sudah kita sebutkan, kita pindah saja ke hadis kedua karena melihat waktunya. Ada sabda Nabi SAW di halaman 22, as-siwaku matharatun lilfam mardatun lirrab. Siwak itu bisa membersihkan mulut dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Faedah bersiwak adalah mendapatkan ridho dari Allah, membersihkan mulut, materi yang membasmi kuman. Jadi sudah diadakan penelitian oleh sebagian ilmuwan, kalau kita dapatkan siwaknya ya, itu dari pohon arak namanya. Bukan arak minuman keras ya, arak ya. Saya tidak tahu di Indonesia ada atau enggak, tapi yang jelas di Saudi banyak sekali, di Jazirah Arab banyak, dan dijual murah sekali 1-2 real. Maka siwak itu disunnahkan untuk dipakai dengan cara digosok-gosokkan di gigi setelah dilunakkan bagian atasnya. Cuma banyak orang kita enggak ngerti cara pakainya gitu. Ya, jadi siwak ini kalau dipakai, setelah dipakai sekali, dan kalau beli minta yang har, bilang har itu panas, pedes ya. Itu yang paling bagus biasanya. Itu sudah ada penelitian sangat bagus buat gusi dan ketahanan gigi, bahkan bisa memutihkan gigi. Dan pada saat dipakai, sudah dipakai siwak misalnya sekali, masih bisa direndam di air kalau pulang ke kamar hotel misalnya, kalau di Madinah atau Mekah, direndam di air, dibersihkan, lalu dipakai yang kedua kali. Setelah itu digunting, lalu dipakai lagi yang di bawahnya. Jangan itu dipakai setahun. Ada orang begitu dipakai terus sampai disedot-sedot ya. Akhirnya kan jadi gak baik pemandangan orang, jadi dianggap siwak itu malah ya jorok, padahal sebenarnya bukan seperti itu ya. Bahkan sekarang dijual ada tempat siwak sendiri dengan 1 rial bisa dimasukkan untuk menjaga supaya dia tetap lembab. Materi yang membersihkan gigi dan gusi, materi yang dapat menjaga kebersihan gigi, materi juga yang wangi dan dapat menghilangkan bau mulut yang tidak sedap. Itu termasuk hikmah-hikmah daripada siwak itu sendiri. Baiklah, begitu saja, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf tadi terlambat karena memang ada acara pengajian tadi di Rawamangun. Mudah-mudahan menunggu di majlis ini dijadikan pahala oleh Allah SWT. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.